Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas. Oleh karena saksi, keterangan saksi Binsa Silalahi, keterangannya berdiri sendiri dan tidak ada, tidak didukung oleh alat bukti yang lainnya, maka dengan demikian unsur dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 tidak terkena pidana dan tidak terbukti secara sah menurut hukum. Menimbang bahwa salah satu unsur pasal 28 ayat 2 itu pasal 28 ayat 2 undang-undang nomor 7 tahun 2012 tentang pemilihan umum tidak terkena pidana terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan kesalahan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tunggal sehingga terdakwa harus membebaskan dari dakwaan tersebut. Menimbang bahwa pembela penasihat hukum terdakwa menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi dan nota keberatan tidak beralasan karena terhadap status oleh majelis hakim dalam masalah pada tanggal 28 Mei 2019. Menimbang bahwa oleh teman terdakwa pembela haruslah dipulihkan hanya terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat dan serta dan martabatnya. Menimbang bahwa barang bukti berupa 18 stiker atas nama Cari Muhammad Yunus, 3 lembar contoh surat suara, 1 helai kalung kaos lengan panjang warna putih berlogo Partai Gerindra atas nama Cari Muhammad Yunus, uang tunai sebesar Rp600.000 yang telah disita dari panitia dan saksi Mani Raja Bubuk akan dikembalikan kepada saksi Mani Raja Bubuk. Menimbang bahwa rekening terdakwa dibebaskan maka dia diikuti perkara dibebankan kepada negara. Perhatikan pasal 192 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang UHAP serta peraturan hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan yang lain yang bersangkutan. Mengadili, satu, menyatakan terdakwa Muhammad Yunus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dikembalikan kepada saksi yang menghidupkan.
mari silakan meninggalkan ruang sidang. Yang tertib ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, mari. Terima kasih ya. Mari Bu, silakan Bapak sekalian masing-masing yang anggota baru. Jangan pisah ya. Silakan menunggu ruang sidang terlebih dahulu semuanya. Depannya akan melaporkan Wetton Bang karena tadi kemarin itu ada rekayasa belum ada rekayasa.